Satu, dua. Yo sobat builder, kembali lagi bersama saya di channel Jaya Rival Kediri Jawa Timur. Oke, kali ini saya akan tes power dan juga akurasi juga dari senapan Gejluk DWP Fusion 19-25-70 dengan popor custom hitam plus manometer ya sobat builder. Oke, langsung saja kita tes powernya untuk senapan angin ini. Jangan lupa tetap pakai Mimis Super Doom dengan kaliber 4.5 mm ya sobat builder. Oke, lanjut kita tes powernya. Dan di sini saya menggunakan satu kali tarikan grendelnya ya sobat builder. Di sini saya menggunakan sasaran tembak menggunakan batu bata merah dengan minimal jaraknya yaitu 10 sampai 15 meter. Oke. Percobaan pertama. 1 2 Wah. Sangat dahsyat ya sobat builder. Masih percobaan pertama, batu bata sekali tembak langsung jatuh. Oke sobat builder, mungkin itu saja dari saya. Untuk informasi tentang tes power dari senapan Gejluk DWP Fusion 2570 dengan popor custom hitam plus manometer. Oke, sahabat builder, jangan lupa untuk selalu klik like, comment, share, and subscribe channel Jaya Rival. Oke, terima kasih sahabat builder. Saya undur diri dan salam bediler.